Kami bahas dukungan kepada Kaisang Pangarep sebagai calon wali kota Depok bersama Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia sudah ada Mbak Huria. Mbak Huria langsung saja nih ini putra bungsu presiden Kaisang Pangarep didukung sebagai calon wali kota Depok bahkan balihonya juga sudah terpampang uh, di Margoda Depok tanggapan Anda seperti apa? Ya uh, pertama saya melihatnya ya uh, dari sisi PSI-nya dulu gitu ya ini kan PSI sebagai partai kecil, ya, yang hanya punya satu suara, gitu ya, di DPRD Depok, tentu saja berharap untuk bisa mendapatkan dukungan elektoral nantinya di pileg, gitu ya. Dan uh, upaya untuk mencalonkan Kaisang, ya, mengusung pencalonan Kaisang, saya kira ini menjadi strategi untuk PSI uh, agar bisa mendapatkan uh, dukungan elektoral yang lebih besar. Tapi juga, kita nggak boleh lupa, gitu ya, bahwa PSI... Uh, belum bisa menjadi pengusung, gitu ya, karena dia hanya punya satu kursi, gitu ya. Kemudian, di sisi lain, kalau saya melihatnya, uh, pencalonan uh, Kaisang, gitu ya, sebagai uh, apa namanya, calon uh, wali kota Depok, meskipun ini memungkinkan, ya, kalau kita lihat, kan, uhum. waktu Pak Jokowi dicalonkan menjadi gubernur, kan, juga sama, gitu ya, yeah. dia dari Solo pindah ke Jakarta. DKI Jakarta. Nah tetapi saya melihat ini sebenarnya uh, sinyal buruk gitu ya untuk demokratisasi kita gitu karena ini lagi-lagi melanggengkan sebenarnya praktik politik dinastik gitu ya yang kita lihat di 2020 kemarin itu uh, mulai menguat gitu ya dan sekarang kemungkinan akan berulang lagi di 2024. Hmm. Jadi Anda melihatnya ini adalah sinyal buruk lalu menurut Anda sendiri uh, PSI hanya memiliki satu kursi di DPRD Depok. Mampukah PSI untuk membawa Kaisang Maju sebagai wali kota Depok? Kan ada persyaratan ya Mbak. Jadi kemungkinan adalah kalau uh, tidak memenuhi dukungan gitu ya minimal 6 kursi itu berarti kan PSI harus berkoalisi. Hmm. Nah pertanyaannya juga kemudian partai-partai uh, besar gitu ya yang ada di Depok ini mau tidak berkoalisi gitu ya uh, dengan PSI untuk mendukung pencalonan. Kaisang gitu ya PDIP saya kira paling punya kans, misalnya kalau dari sisi apa namanya dukungan kursinya gitu ya mereka punya 10 kursi yang paling memungkinkan gitu untuk mencalonkan tetapi kan kita juga belum tahu gitu ya apakah PDIP memang akan apa namanya mengusung gitu ya Kaisang dalam rangka sebenarnya juga meruntuhkan dominasi PKS yang selama ini berhasil menguasai Uh, apa namanya eksekutif gitu ya kepemimpinan eksekutif di Depok. Hal lain yang saya kira juga uh, apa namanya uh, sekarang mm. ini lagi testing the water gitu ya yeah, yeah. karena kan ada kekecewaan publik yang sangat besar gitu terhadap kepemimpinan di Depok yang nampaknya tidak ada kemajuan gitu. Jadi dianggap mm. Kaisang ini sebagai calon alternatif yang Potensial, oke, okay. uh, Mbak ya Kalau dilihat juga tadi, PKS sudah merespon langsung bahwa dianggap Kaisang tidak realistis, apalagi Kaisang juga bukan orang Depok. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Kalau bicara realistis atau tidak, atau bahkan kalau tadi kan kata Pak Nur uh, Hidayat itu yeah. kan uh, rasional gitu ya. Menurut saya begini, mungkin saja itu dilakukan gitu ya, karena balik lagi tadi di 2014 kan itu dilakukan ya Pak Jokowi gitu ya dari Solo dibawa ke Jakarta dan itu bisa saja gitu. Kalau urusan administratif misalnya domisili KTP itu bisa bisa diatur gitu. Tetapi saya juga melihat pernyataan apa namanya PKS ya, ini juga sebenarnya. E, merefleksikan kekhawatiran mereka juga gitu karena bukan tidak mungkin misalnya Kaisang karena popularitasnya yang tinggi gitu ya ini bisa menjadi saingan beratnya PKS yang selama ini sudah berhasil gitu empat ya empat periode mematasi, empat periode betul mm -hmm. Mbak Uria, kalau melihat lagi sosok dari seorang Kaisang Pangarep sudah cocokkah sudah pantaskah untuk menjabat uh, jika memang uh, langgeng gitu ya sebagai wali kota Depok Uh, kalau bicara pantas atau tidak pantas, saya kira ini relatif, ya. Tetapi saya ingin melihat uh, latar belakang sebenarnya, ya, dari Mas Kaisang. Kan, kita juga tahu bahwa Mas Kaisang ini bukan, uh, apa namanya, partai politik, ya, B -b -b bukan aktivis partai, dan selama ini juga tidak punya rekam jejak, gitu ya, sebagai politisi. Artinya, pencalonan Kaisang ini sebenarnya uh, uh, memperlihatkan bahwa preferensi partai politik semata-mata hanya popularitas dan elektabilitas gitu ya dan ini bukan hal yang baik buat demokrasi padahal kan harusnya partai politik menjadi kendaraan gitu ya bagi para politisi yang memang menggeluti politik bekerja untuk partai agar mereka bisa ditempatkan sebagai pejabat-pejabat publik jadi bukan asal comot gitu ya orang-orang yang populer kemudian dicalonkan menjadi uh, kepala daerah gitu. Apalagi kalau bicara uh, khusus tentang uh, Kaisang gitu ya. Keterlibatan dan hubungan kekerabatan antara Kaisang dengan Pak Jokowi sekarang gitu ya. Ini kan juga uh, memberikan uh, apa pelajaran yang tidak baik gitu bahwa yeah. praktik politik dinastik itu kok jadinya dilanggengkan gitu ya dengan mekanisme demokrasi. Oke, kalau kita melihat lagi, PKS sudah uh, memenangkan empat periode secara berturut-turut untuk wali kota Depok. Apakah ini uh, sengaja dilakukan agar bisa menggebrak atau uh, merubah uh, apa ya bisa dikatakan mungkin kebiasaan atau culture sebelum-sebelumnya? Iya, saya kira itu tadi ya strategi elektoral. Memang tidak mudah ya karena kan Depok itu menjadi salah satu basis suara PKS yang kuat gitu ya. Jadi artinya siapapun calonnya misalnya selama dia didukung oleh PKS kemungkinan besar dia bisa memenangkan pilkada itu terbuka luas gitu ya. Itu yang terjadi selama empat periode ini gitu. Nah. Oleh karenanya jika ada partai yang ingin gitu ya eh, apa namanya meruntuhkan gitu ya dominasi PKS di eh, di Depok ya satu-satunya cara yang paling eh, efektif gitu ya yang paling eh, potensial itu adalah mencari calon yang sangat populer di eh, Kota Depok begitu baik sekaligus testing the water seperti kata Anda ya. Terima kasih Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Mbak Huriya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.